Perkenalkan, nama kakak Katara. Hari ini Katara akan membaca dongeng berjudul Pesanan Makanan. Yuk kita dengarkan ceritanya. Yuli membuka dompet pink bergambar kelinci. Ada sehelai uang Rp50.000 di dalamnya. Itu ternyata pemberian nenek ketika Yuli bermain ke rumah nenek kemarin. Rumah nenek memang tidak jauh dari rumah Yuli. Ada di satu kompleks yang sama. Aku mau beli bakso. Siang-siang begini pasti enak, gumam Yuli. Ia juga berniat membelikan Kak Febri, kakaknya. Yuli lalu meminta Kak Febri memesan 2 paket bakso bakmi lewat aplikasi online. Tak lama, pengantar makanan datang. Yuli mengambil bungkusan bakmi bakso pesanannya. Pesanan atas nama Febri? Tanya pengantar makanan. Iya, tadi kakak saya yang pesan. Semuanya berapa ya? Tanya Yuli. Jadi 50 ribu, dek. Yuli segera memberikan sehelai uang 50 ribu miliknya. Namun ketika masuk rumah, Yuli gumam kebingungan. Kok harganya jadi 50 ribu ya? Tadi kata Kak Febri 35 ribu, kenapa tidak ada kembalian? Yuli menceritakan itulah kepada Kak Febri. Kak Febri lalu menjelaskan, tadi di aplikasi tertulis 1 mangkok bakso harganya 15 ribu, 2 mangkok jadi 30 ribu, 5 ribu ongkos kirim jadi 35 ribu. Tapi Yuli masih kebingungan karena dia belum pandai menghitung sebanyak itu. Lain kali kalau Yuli bingung bisa panggil kakak untuk membantu menghitung. Sekarang ya sudah, diikhlaskan saja ya. Dan terima kasih karena sudah belikan bakso untuk Kak Febri. Kata Kak Febri. Mereka berdua lalu makan bakso dengan gembira. Tiba-tiba, neneng, 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 terdengar bunyi bel pintu. Yuli dan Kak Febri segera keluar. Ternyata pengantar makanan tadi. Maaf dek, tadi uang Ade kelebihan. Ini kembaliannya. 15 ribu. Maaf ya dek, soalnya tadi saya antar 2 pesanan sekaligus. Yang 50 ribu itu ternyata pesanan orang lain, kata bapak pengantar makanan. Yuli berterima kasih pada bapak itu. Kak Febri meledek. Wah, masih ada uang. Mau traktir kakak apa lagi nih? Yuli tertawa. Sekarang giliran kakak dong yang traktir aku. Ternyata Kak Febri lalu membelikan Yuli es krim. Senangnya hati Yuli. Nah, itulah cerita dongeng hari ini. Kira-kira apa maknanya ya? Ternyata maknanya adalah kita harus pandai berhitung dan jika belum bisa berhitung, mintalah bantuan kepada orang tua atau kakak di rumah ya. Jadi tidak kebingungan dan salah berhitung. Sampai jumpa di dongeng selanjutnya ya. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like,
komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk.